Sekarang kita akan menuju timur ke arah Bukit Merkuri Sayang KA. Ya, namanya cukup unik memang. Di lereng Ciremai itu terasernya hijau dan kita akan camping di sana. Oke, let's go. Udah ngerekam nih? Udah ada titik layar. Oh, udah. Ya Allah. Tuh kan jalannya kecil banget, cuma cukup satu. Cukup satu mobil. Aduh, ya Allah, Masya Allah, indahnya. Cuma ini jantung deg-deg ser. Kiri katanya. Ibu punten. Ya, Bapak punten, Pak. Itu rumah penduduk. Gunung Ciremai itu ketutup awan tuh. Ketutup awan. Harusnya indah banget kalau tanda. Ayo Beno turun kita. Ayo Beno turun. Oh, ya. Paling mananya? Oh ya. Tadi bisa kelihatan ya waktu jalannya itu menyempit. Ada rumah kanan kiri yang tembok hijau itu sepian udah dilipat, itu pun bodi mobil ini dengan tembok tuh cuman segini, kurang lah. Kurang. Harus dipandu sama yang di depan, kalau nggak dipandu itu nggak akan lewat kan. Buat bro-bro yang suka camping atau mau ke terasering Panyawoyan, tonton terus videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe untuk yang belum. Kalau punya pengalaman lain, boleh ditulis di komentar. Kita sampai juga setelah lewat jalan yang sempit sekali, kecil sekali. Tadi kita sempat mundur karena ada yang mau ngangkut hasil bumi ya. Bawang mungkin gitu, ya nggak apa-apalah kita harus ngalah sama orang lokal. Karena kan kalau kita kesini kan liburan, kalau mereka di sini untuk hidup. Ya, kita udah sampai di Bukit Merkuri. Nanti paru-paru kita loh, di situ sudah. Ayo, kita lihat bagus apa enggak. Sampai ya, Bukit Merkuri ya. Tuh. Wah, namanya anak-anak ya, ketemu pasir, ketemu batu, paling seru nih. Biarin lah. Memang kita juga dulu kan, waktu kecil gitu ya, ketemu pasir, ketemu batu.
ketemu air. Pasti nggak tahan. Udahlah biarin. Itu kebahagiaan mereka. You are bad, bad boy. Gara-gara kamu, aku tadi naik turun bukit cari-cari ya. Jadi gini ya. Drone ku ini tadi sempat kabur dia itu nggak mau ngikutin perintah remote. Saya suruh maju, dia nggak mau. Maunya saya suruh mundur. Terus mungkin datang angin kencang. Baterai juga udah, kondisinya udah sangat low. Akhirnya dia landing darurat somewhere di pegunungan sana. Saya bolak-balik. Menurut peta yang ada di aplikasi DJI-nya ya, si drone ini balik ke home, return to home, tepat dia take off. Aku cari ke sana, nggak ada. Terus ternyata ada satu aplikasi lagi namanya Find My Drone. Nah, saya klik di situ, ternyata hilangnya ya memang di tempat dia. Jadi dia itu sepertinya memang mau return to home, tapi kehabisan baterai, jatuh di kebun ubi orang. Saya cari-cari, naik turun bukit. Kebun ubi orang mungkin ada yang keinjek. Aduh, maaf ya Pak ya kalau keinjek. Banyak kebun ubi yang saya injek tadi tuh. Naik turun, ketemu juga gerombolan anak-anak goes ya. Bapak-bapak yang lagi ngegoes bantu nyariin, gak ketemu juga. Ya, alhamdulillah akhirnya ketemu dengan bapak yang lagi lewat. Dia bilang tadi ada drone yang jatuh di kebunnya dia. Saya dianterin ke sana, namanya Pak Iwan. Aduh, alhamdulillah ya. Saya tadi tuh sepanjang perjalanan tuh berdoa, aduh ya Allah, temukanlah droneku ini. Akhirnya memang Allah mentakdirkan kalau saya harus bertemu lagi dengan drone saya. Alhamdulillah, berkat kekuatan doa. Terima kasih Pak Iwan ya. Pak Iwan, saya nggak sempat kamerain dia tadi karena saya nyari-nyari drone-nya tidak bawa-bawa kamera, berat ya. Saya mesti pelusukan ke kebun-kebun orang, ke aduh macam-macam deh. Oke, thanks Pak Iwan ya, udah nemuin drone saya. Lihat kebahagiaan anak-anak di pasir. Ini kalau belum sampai ada yang matanya kelilipan pasir, ini belum akan berhenti nih. Ntar lagi nih pasti ada yang kena kelilipan pasir nih. Oke, jadi masuk ke bumi perkemahan Bukit Merkuri ini 10.000. Dan karena ini di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, ada retribusinya juga 5.000. Jadi per orang hanya 15.000 kalau mau nge-camp di sini dengan view yang luar biasa ya. Kalau menurut aku ya itu worth it banget. Cuman emang jalannya itu yang menantang, sangat menantang untuk mobil besar. Coba, sudah ada korban yang kena mata mana nih? Kena mata bang? Ya. Papa bilang juga apa? Ini kalau belum ada kena mata nggak akan berhenti ini. Udahan? Masih lanjut? Masih. Ya, oke. Tenda kita. Apa itu, Abang? Ini view depan tenda kita. Terasa sharing. Keren ya.
Dan udah mau hampir jadi ini. Nah, ini udah jadi. Nanti tinggal dikasih piring. Ah, mana sih? Ya. Sosro. Mateng. Abang cuci tangan. Piringnya mana? Orari. Baru jam 5 sih, tapi udah lapar banget nih. Kita pesen nasi. Kita lupa bawa beras, jadi kita pesen nasi di warung. Dan ini nasinya. Ikan asinnya juga di warung. Ikan sarden, ora ari, telur. Ya, cukup lah ya buat menahan dingin. Menahan dingin di nanti malam. Kalau kita lihat ya, di depan tenda kita ini kan barat. Ini tenda kita ya. Ini tenda kita kan. Di depannya itu barat. Timurnya itu di belakang kita. Dan belakang kita ini adalah Gunung Ciremai. Kayaknya sih matahari baru keluar mungkin jam 8-an ya. Makanya dingin banget sini. Gimana bro, suka dengan video ini? Kalau suka mohon untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan tekan tanda jempol ke atas untuk like. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.